Halo, jumpa lagi. Nih, lancar kan? Tuh. Kemarin serat, asli serat. Nah, ternyata pas saya cek, laharnya ada yang nggak benar. Kemarin saya ganti lahar, jadi udah enak lagi, udah lancar lagi nih. Nah, bagaimana cara mengganti lahar pada prihub ini? Yuk, kita langsung lihat videonya. Kebetulan videonya kemarin. Kenapa saya buat kemarin? Karena untuk membongkarnya perlu ketok-ketok. Kan nggak mungkin di sini ketok-ketok kan. Saya ketok-ketok di garasi. Jadi, buat brother sekalian yang ingin tahu cara mengganti lahar pada prihub ini hub ya, hub ini. Yuk, langsung aja kita lihat ya. Kemarin seret ya. Tuh. Seretnya ada di mana? Saya belum tahu. Yuk, mari kita cari tahu kenapa dia seret. Kalau nggak salah dia ini ada 5 bearing ya, 2 di driver sini. 5 atau 4 saya lupa. Nanti kita lihat aja. Ada 2 di sini, 3 di sini atau 2 di sini. Yuk kita lihat aja. Mari sama-sama kita bongkar. Simpan yang baiknya adalah yang kecil di dalam. Kita amankan dulu. Kita amankan. Kita lihat. Lahar ini sudah seret. Lahar yang di driver ini bagus. Lahar di sini. Nah ini nih. Lahar di body free hub-nya nih. Setelah itu kita copot si end cap-nya ini loh. Copot. Nah, lepas end cap-nya. Simpan, amankan. Nah, selanjutnya dari tatakan kayu ya, kita akan getok, kita keluarkan si asnya ini. Nah ini kita pas, kita akan getok sambil palu. Setelah itu kita lepas asnya ini, as dalam ini. Ini kesiapkan tatakan bolong ya, yang di sini ada sebetulnya ada yang punya hooknya cuman mahal. Kita ini pas apa namanya jalur sepeda BMX. Nah lantas kita pukul aja nih getok. Tapi sebaiknya pakai palu karet supaya nggak merusak ini ya permukaan asnya ya. Nah, lepas, sudah lepas, kita lihat. Nah, di sini ada bearing. Ini apa namanya? Seal. Sealnya. Ini tadi sealnya di sini ya. Nah, di sini seal tadi. Oh, simpan sealnya. Coba kita periksa bearingnya. Bearing ini masih lancar. Yang ini. Nah, yang ini udah kerasa geredek-geredek. Tuh. Ini bearing yang ini yang sudah harus diganti. Nah, kita getok lagi. Ini keluar untuk keluarin laharnya pakai as, tapi kayaknya harus pakai daun besi ya. Karena butuh tenaga yang agak kuat. Pelan-pelan kita getok. Terus pindah ke sisi lain. Jangan satu sisi ya. Nah. Dong, udah lepas. Miringnya. Ini dia. Ini dia yang bermasalah. Udah seret. Nah, kita sekarang lihat kode jaringnya. Bersihkan dulu.
Nah, ini dia, brother, bearingnya. Ini di sini kita bisa lihat kodenya 1737 Ho. Nah, kita tinggal ke tukang bearing, cari persamaannya. Nah, sudah datang bearing yang kita pesan tadi. Saya pesan di apa namanya toko online ya, di Bukalapak. Jadi saya pakai Gojek gitu ya, jadi cepat. Oke, kita buka aja. Kita pastikan ukurannya sama nggak? Karena yang paling penting ukurannya harus sama. Kalau nggak sama ya nggak bisa dipasang, bro. Nih, bearing enduro. Buka ya. Nah, ini nih. Nih, bro. Enduro bearing. Nah, sekarang kita tinggal ukur. Kita buka ya. Mili. Nah, sekarang diameter luarnya. Diameter luarnya tuh 30 mm. Pas. Diameter dalamnya 17 ya. Nah, itu yang kita perlukan. Yang penting ukurannya. Oke. Nah, ini bearing barunya tadi ya. Ini bearing baru tadi merek Enduro. Seri sama tadi sudah kita pastikan ukurannya. Sekarang tinggal kita pasang. Ini masih halus banget tuh. Jadi tadi kan sudah agak selap, sudah terbentuk. Kita pasang ya ke sini. Pertama kita ganjel dulu. Ganjel supaya obinya nggak rusak. Nah, oke. Kita diganjel si bearingnya, kita kasih gemuk sedikit. Pastikan bersih ya. Kita masang, pastikan lurus. Nah, untuk memasangnya, karena nggak ada tracker, kita bisa memanfaatkan kunci shock. Kunci shock ini yang sama luas lingkarannya tadi 30 mm ya. Kita taruh di atasnya, kita tinggal ketok. Pastikan kalau dia miring susah masuk. Tuh, sudah rata, sudah masuk rata tuh kelihatan. Sudah masuk tuh, kelihatan ya, rata, sudah presisi. Nah, getoknya pelan-pelan ya, karena kalau miring dipaksa nanti rusak. Jadi pada saat getok harus hati-hati, pastikan lurus dan getoknya pelan-pelan di semua sisi. Oke, lanjut kita pasang kembali asnya. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang asnya. Asnya masuk lagi ke dalam sini. Oke. Ini asnya nih. Ini asnya yang satu bearing kan kita nggak copot nih di sebelah sini. Dan yang bagian panjang ini di bagian di drivernya ini.
Ini kita masukkan lagi, tapi kita kasih bumbu putih sedikit. Tadi sama prosesnya kita harus getok si miringnya ini pakai kunci shocknya tadi. Dan sudah masuk, ganti kunci shocknya agak kecil. Pas. Sudah masuk rata, cek, sudah. Jauh lebih baik daripada sebelumnya tadi yang kasar dan gerdek-gerdek. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang sealnya. Ini ada seal, nah ini dia sealnya nih. Jadi kebalik ya sealnya ya, ini yang bagian ini di dalam nih, yang bagian tertutupnya bagian luar. Harusnya ada pakai cairan apa di bentuk masang sealnya nih, tapi karena nggak punya, nggak apa-apa. Ini langsung kita pasang. Ya. Nah, lanjut di baliknya tadi. Baliknya. Kita kasih gemuk lagi sedikit. Nah, sudah kasih gemuk tadi, kita tinggal pasang lagi nih si drivernya ini. Luruskan dulu, di dalam ada bos yang fleksibel. Kita tekan dikit ini si plastik protopnya. Masuk, nah baru masuk tadi kurang masuk. Oke, seal udah. Oh nih, ini konnya yang ini nih. Ini kita tinggal pasang kon penutupnya. Nah sudah. Satu lagi ya di sini, yang di bagian rotor. Sudah beres. Enak lagi tuh. Nah, lancar lagi, tadi udah serat. Jadi, modal beli lahar aja, kita bongkar. Udah jadi nih, keren. Tinggal kita pasang lagi. Oke, bro? Nah, jadi tetap ikuti channel saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!